Judulnya adalah namanya
tahu, insya Allah akan tahu. Dan bagi yang belum mengetahui akan menjadi tambahan, dan yang sudah tahu mungkin lupa akan mengingat kembali. Namanya terkenal di langit, sering disebut di langit, namun di bumi tidak terkenal, tidak diketahui di bumi. Siapakah dia? Beliau adalah seorang pemuda yang memiliki penyakit kulit belang-belang putih. Apa namanya dia? Belang-belang putih. Bukan tahu. Pokoknya tubuh beliau mengalami penyakit belang-belang berwarna putih, mungkin juga panau. Tetapi itu tidak menjadikan beliau rendah diri, tidak menjadikan beliau putus asa dengan keadaan. Malah beliau dalam ketakwaan, beliau istiqamah. Dan suatu amalan beliau yang sungguh luar biasa adalah beliau sungguh sangat luar biasa baktinya kepada ibunya. Beliau adalah Uwais Al-Qarni. Nama beliau sungguh terkenal di langit, namun tidak diketahui di bumi. Bahkan orang pun enggan untuk mengetahui siapa namanya, karena melihat keadaannya, fisiknya berpenyakitan dan kondisi yang sangat miskin. Suatu ketika beliau berbincang-bincang dengan ibunya. Ibunya kemudian mengucapkan suatu permintaan yang cukup berat kepada Uwais Al-Qarni, yaitu ingin diberangkatkan haji. Sementara keadaan tidak memungkinkan untuk berangkat haji, karena tempat Uwais Al-Qarni bersama ibunya adalah di negeri Yaman. Jarak antara Yaman dan Mekah sangatlah jauh, kurang lebih karena saya belum pernah ke Yaman dan Mekah, jadi nggak bisa memperkirakan ya. Pak Jumatil, jaraknya kira-kira berapa Pak Jumatil? Pokoknya jauh ya. Maka orang dulu yang dari Yaman harus menggunakan kendaraan onta dan membawa perbekalan yang cukup untuk makan dan istirahat di perjalanan. Ini menjadi suatu tantangan yang sangat berat untuk Uwais Al-Qarni dari seorang ibu. Tapi demi ibu yang dia cintai, demi ibu yang telah melahirkannya, dan demi mematuhi firman Allah, ridullah ridho walidain, maka Uwais Al-Qarni pun melakukan suatu strategi bagaimana nanti dia bisa memberangkatkan ibunya tanpa harus menggunakan kendaraan onta. Maka Uwais Al-Qarni bekerja, hasilnya dia simpan, kemudian setelah cukup dia belikan untuk anak lembu, karena lembunya mahal, jadi dia beli anak lembunya saja dulu. Anak lembu itu kemudian dia bawa ke bukit, dia bikinkan kandang di bukit. Setiap kali mau ke bukit, dia gendong anak lembunya. Terus menerus setiap hari, sampai orang sekitar, keluarga di sekitar Uwais Al-Qarni menyebut dia sebagai orang gila, orang yang tidak waras, karena setiap hari hanya menggendong anak lembu. Tapi semakin hari anak lembu itu semakin membesar, otomatis Uwais Al-Qarni pun juga harus semakin kuat untuk menggendong anak lembu tersebut. Dari anak lembu dia berubah menjadi lembu dewasa. Semakin berat, semakin besar tenaga yang dikeluarkan oleh Uwais Al-Qarni, maka itu semakin menjadikan tubuh, fisik
semakin kuat. Nah, di sini juga dicerminkan kita sebagai seorang muslim, kita juga harus memiliki tubuh yang kuat. Sebagai seorang muslim, kita harus memiliki stamina yang bagus. Sebagai seorang muslim, kita juga harus memiliki kesehatan yang maksimal. Di sini sudah dicontohkan oleh Uwais Al-Qarni bagaimana caranya, meskipun kita hidup di zaman now, banyak alat-alat yang bisa kita gunakan untuk melatih itu semua. Kalau zaman dulu tidak ada alat fitness, zaman dulu tidak ada lapangan futsal, zaman dulu tidak ada lapangan bulu tangkis. Sekarang semuanya ada, tinggal bagaimana kita menjadikan fisik kita sebagai fisik muslim yang kuat. Karena Allah lebih mencintai muslim yang kuat ketimbang muslim yang lemah. Oke, kembali ke materi. Selanjutnya, setelah dikira sudah kuat, Uwais Al-Qarni pun dan waktunya sudah sampai untuk melakukan diperkirakan sudah waktunya sampai untuk melakukan ibadah haji, maka Uwais Al-Qarni pun akhirnya menggendong ibunya dari Yaman menuju kota Mekah. Luar biasa, menggendong ibunya dari Yaman ke kota Mekah. Kalau kita tanpa harus menggendong jalan kaki dari Al-Amin mungkin ke Bundaran sudah, kalau bahasa banjirnya, manggal. Jalan 5 kilo mungkin sudah capek, pegal-pegal. Tapi Uwais Al-Qarni jalan dari Yaman ke Mekah sambil menggendong ibunya, beliau tidak merasakan hal tersebut. Karena saking kuat cintanya kepada ibunya, saking kuat cintanya kepada Allah untuk mendapatkan ridho orang tua dan ridho Allah, maka itu semua menghilangkan rasa lelah yang ada pada diri Uwais Al-Qarni. Kemudian sesampainya di Mekah, tawaf ibunya tetap digendong oleh Uwais Al-Qarni sampai selesai proses melakukan haji. Dan di situ Uwais Al-Qarni pun berdoa. Doa Uwais Al-Qarni adalah, ya Allah, ampunilah dosa ibuku. Mendengar ibunya, kenapa kau tidak meminta ampun untuk dosamu? Sesungguhnya wahai ibu, andai Allah sudah mengampuni dosamu dan memasukkanmu ke dalam surga, dan engkau ridho atas doaku, maka cukuplah ridhomu untuk memasukkan aku ke dalam surga. Nah, luar biasa. Uwais Al-Qarni tidak meminta ampun untuk dirinya, dia malah minta ampun untuk orang tuanya. Karena dia tahu ridho Allah, ridho walidain. Jadi kita yang di sini masih punya orang tua, alhamdulillah, itu adalah ladang pahala kita. Orang tua yang masih hidup, alhamdulillah, bisa kita jadikan sebagai jalan, jembatan untuk kita menuju surga. Yang dekat, manfaatkan. Terus bagaimana yang jauh, lagi? Nah, bagaimana yang jauh, bagaimana cara kita bakti kepada orang tua yang jauh? Caranya adalah kita bisa kirimkan uang, kita bisa kirimkan kabar, ibu, gimana kabarnya? Sehat aja kan? Kirimkan uang. Itu adalah cara kita bakti kepada orang tua dengan jarak yang jauh. Jangan kita cuma kirimkan uang tapi kita memberikan kabar. Kabar dari anak, suara dari anak itu lebih berharga daripada uang yang dikirimkan. Jangan sampai orang tua datang ke servis HP meminta tukang servis, Pak tukang servis, tolong cek HP saya karena HP saya tidak bisa bunyi. Setelah dicek, tukang servis pun berkata, HP ibu tidak rusak, yang rusak adalah otak anak ibu karena tidak memberikan kabar sama sekali terhadap ibu. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Karena mungkin terlalu asyik dengan kerja, terlalu asyik dengan teman, sehingga lupa memberikan kabar terhadap orang tua yang di jarak jauh sana.
Lanjut. Setelah itu mereka pulang. Setelah pulang dari Mekah menuju Yaman, pulang lagi. Dan suatu ketika Uwais Al-Qur ini muncul di dalam hatinya keinginan untuk bertemu dengan Rasulullah. Berarti Uwais Al-Qur ini adalah orang yang hidup sejaman dengan Rasulullah. Ya, Uwais Al-Qur ini ingin bertemu dengan Rasulullah. Kemudian beliau minta izin kepada ibunya. Wahai ibu, sesungguhnya diriku ingin menemui Rasulullah. Aku ingin berjumpa dengannya karena aku belum pernah bertemu dengan beliau. Lalu ibunya pun menjawab, silakan, tapi jangan lama-lama karena ibu dalam keadaan sakit-sakitan. Setelah mendapatkan izin dari ibunya, Uwais Al-Qur pun langsung menuju kota Mekah. Jaraknya ditempuh tidak pendek, jaraknya ditempuh sangatlah jauh, tetap beliau dengan berjalan kaki, dengan cintanya, dengan rindunya kepada Rasulullah, beliau lakukan sampai di kota Mekah. Akhirnya beliau menuju rumahnya Rasulullah. Beliau datang ke pintu rumah Rasulullah, kemudian dibukakan oleh istri Rasulullah, Siti Aisyah. Dia berkata, apakah Rasulullah ada? Maaf sekali wahai tuan, sesungguhnya Rasulullah sedang berperang. Jika engkau mau menunggu, silakan. Tapi aku tidak tahu kapan Rasulullah itu akan pulang. Akhirnya Pak Uwais Al-Qur ini pun galau. Di samping keinginannya begitu kuat ingin bertemu Rasulullah, tetapi dia masih teringat pesan ibunya, cepat kembali karena aku dalam keadaan sakit-sakitan. Jadi ini adalah pilihan yang sangat berat, pilihan yang harus segera diambil. Uwais Al-Qur ini pun akhirnya memilih untuk segera berbalik menuju kota Yaman karena beliau mengingat bagaimana keadaan dari ibunya. Setelah Uwais Al-Qur ini berbalik, tidak lama berselang waktu datanglah Rasulullah habis berperang. Maka Rasulullah langsung menanyakan kepada Siti Aisyah, wahai istriku, apakah tadi ada seorang pemuda yang datang ingin bertemuku? Maka dijawab Siti Aisyah, betul wahai Rasulullah, tapi dia sepertinya bukan orang dari kota ini. Ya, jadi orang Mekah itu memiliki suatu ciri atau tanda sehingga orang Mekah setiap satu dengan yang lain itu bisa mengetahui ini orang Mekah, ini orang kota sini. Tapi kalau orang luar, mereka juga mengetahuinya, ya. Sehingga Siti Aisyah bisa menyebutkan seperti itu. Tapi sepertinya dia bukan orang dari kota sini. Maka Rasulullah pun langsung memberitahu pada Aisyah, sesungguhnya ketahuilah wahai Aisyah, dia adalah penghuni langit. Mendengar hal itu Aisyah pun kaget. Kemudian setelah selesai berperang, maka Rasulullah memberikan sebuah pesan ataupun amanat kepada sahabat, yaitu Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, yang mana pesannya itu adalah, ketika di zaman engkau nanti, wahai Umar dan Ali, artinya apa? Di situ Rasulullah sudah menyampaikan, ketika aku sudah tidak ada lagi, itu maksud Rasulullah. Karena pada saat Rasulullah masih hidup, semua orang meminta doa kepada Rasulullah. Nah, di sini Rasulullah sudah menyampaikan, nanti di zamanmu, Rasulullah sampaikan,
ciri-ciri fisik pemuda tersebut agar Umar dan Ali bisa melakukan ada usaha untuk mengetahui siapa nama pemuda tersebut. Sebenarnya Rasulullah tahu, tapi Rasulullah tidak ingin memberitahukan siapa namanya. Rasulullah hanya memberikan ciri-ciri fisiknya. Akhirnya setelah Rasulullah wafat, kemudian diangkatlah Umar menjadi khalifah. Umar pun akhirnya teringat kembali pesan dari Rasulullah. Segeralah Umar mendatangi Ali. Wahai Ali, ingatkah kau masih dengan Rasulullah yang memberikan pesan atau amanah kepada kita untuk meminta doa dan istighfar kepada seorang pemuda yang berasal dari Yaman? Ali pun juga teringat kembali. Nah, akhirnya Sayyidina Umar sebagai khalifah, beliau tanyakan kepada kafilah-kafilah rombongan yang berasal dari kota Yaman, apakah ada pemuda yang memiliki ciri-ciri fisik seperti ini. Maka kafilah dari Yaman pun mengatakan ada. Dia adalah seorang pesuruh, dia adalah seorang, kalau bahasa kita, ya abuah atau dulu budak sebetulnya, sebagai orang yang ikut bekerja adat. Akhirnya segeralah tuh kedua sahabat tadi menemui Uwais Al-Qurni. Assalamualaikum ya Rijal. Waalaikumsalam, dijawab oleh Uwais Al-Qurni. Uwais Al-Qurni, beliau sebenarnya tidak ingin menampakkan siapa sebenarnya diri beliau, tapi karena Rasulullah yang memberitahu kepada kedua sahabat tadi, maka kedua sahabat langsung mengatakan, wahai pemuda, sesungguhnya kami diberitahukan oleh Rasulullah sebelum beliau wafat agar meminta doa dan istighfar kepada engkau, karena ciri-ciri yang disebutkan oleh Rasulullah ada pada diri engkau. Akhirnya apa? Uwais Al-Qurni itu kaget. Kenapa orang setingkat khalifah, orang setingkat Ali, yang sahabat dekatnya Nabi, meminta doa kepada Uwais Al-Qurni, meminta istighfar kepada Uwais Al-Qurni? Bagaimana mereka mengetahui? Itulah yang ditanyakan oleh Uwais Al-Qurni. Uwais Al-Qurni sebenarnya tidak mau, tetapi dia terus-terus dipaksa oleh Umar dan Ali untuk memberikan atau mendoakan mereka dan memintakan istighfar. Akhirnya Uwais Al-Qurni pun mendoakan dan memintakan istighfar untuk kedua sahabat tersebut. Nah, di sini bisa kita jadikan dasar atau landasan untuk meminta doa kepada orang yang soleh, untuk meminta istighfar kepada orang yang soleh. Inilah landasan kita. Jadi kita itu boleh meminta doa kepada orang yang soleh, ya, untuk orang yang soleh. Kalau orang yang biasa gimana? Tetap kita bisa minta doa dengan kita berprasangka baik bahwa orang ini adalah orang yang soleh. Tapi kalau sudah ternyata orang itu ahli maksiat, orang itu ahli melakukan perbuatan yang jahat, janganlah kita meminta doa kepada orang tersebut. Rasulullah menyuruh kedua sahabat untuk meminta doa kepada Uwais Al-Qurni karena Rasulullah mengetahui bahwa Uwais Al-Qurni itu adalah orang yang soleh, orang yang taat pada agama, orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, orang yang selalu taat dan patuh terhadap ibunya. Maka Uwais Al-Qurni di situ Rasulullah menggolongkan sebagai orang yang soleh. Kenapa?
permintaan atau meminta doa kepada orang-orang yang soleh. Kalau sekarang kita sebut dengan ulama, dengan tuan guru, itu diperbolehkan. Karena ini kita punya landasannya, kita punya dasarnya. Tapi seandainya kita punya orang tua, maka doa orang tua itulah yang lebih mustajab. Karena doanya orang tua itu, kedua orang tua itu setara doanya Nabi kepada umatnya. Bahkan ada juga yang mengatakan doa kedua orang tua itu setara dengan 70 orang aulia Allah atau waliullah, orang yang dekat dengan Allah. Alhamdulillah yang masih punya kedua orang tua, teruslah minta doa kepada mereka, teruslah meminta ampun kepada mereka, teruslah meminta ridho kepada mereka, karena ridho orang tua adalah ridho-nya dari Allah, dan murkanya orang tua adalah murkanya Allah. Jadi kita tidak ingin mendapatkan murkanya Allah. Na'udzubillah, tuma na'udzubillah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Salah hilangnya saya mohon maaf, karena kesalahan itu murni dari saya sebagai makhluk, dan kelebihan itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, saya akhiri. Wallahu wafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara ini tadi lebih 7 menit ya, benar singkat, padat, dan untuk penjelasannya nanti bisa ditanyakan. Sebelum kita memasuki acara selanjutnya, untuk saudara-saudara kita yang ada di ujung bisa merapat lagi ke depan supaya di sini kita lebih enak melihat. Oh, yang di sana bisa menunjuk sedikit. Kalau yang nggak maju nanti kita nggak lanjut ini. Ya, kita merapat. Karena kita sholat pun harus kita ratakan sah, ya kan? Dari sini kita belajar. Salah satunya tadi dari pemateri kita tadi bisa kita ambil hikmahnya ya. Ya, acara selanjutnya yaitu penyampaian dan masukan dari para murabbi. Ya, waktu dan tempat dijelaskan. Gak ada tambahan ya? Pak Yasin lah nyuruh. Ini murabi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan ini kayaknya baru pertama kali ini kita mampir sebanyak ini ya. Mungkin sebelumnya lebih ya tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Waktu kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk melaksanakan agenda kita yaitu mabit, yaitu membina keimanan kita. Karena kalau iman kita tidak dibina, kita